Hai guys, kembali lagi bersama aku Ken Muda. Di video kali ini saya akan memberitahu ke kalian bagaimana cara membuat animasi subscribe. Dan bagi kalian, tolong jangan di skip-skip videonya ya, biar kalian gak bingung sendiri bagaimana cara membuatnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya, itu pakai KineMaster ya guys. Mohon bantuannya ya guys supaya channel ini bisa berkembang dengan cara kalian klik like jika kalian suka video ini, dan yang paling penting klik subscribe, dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya ya guys. Makasih ya guys atas dukungannya. Oke, seperti biasa guys, kita pilih yang tengah ini ya guys. Dan seperti biasa juga, aku memakai aspek rasio yang 16 banding 9 guys. Dan kita pilih latar belakang warna ini ya guys, yang pojok kiri atas warna putih. Lalu kita panjangin durasinya ya kira-kira aja guys. Nah, karena ini buat animasi, kita kira-kira sekiranya berapa yang dipakai. Dan kita pilih warna, warnanya hijau buat karena grand screen ya guys. Dan kita pilih lapisan, lalu kita pilih media, dan kita cari gambar mana yang mau kita pakai subscribe guys. Nah, kita pilih lapisan lagi guys, media. Kita pilih gambar tangannya guys. Nah, dan kita klik subscribe-nya. Kita bahas sekiranya pantasnya seberapa ya guys besarnya. Lalu kita klik gambar tangannya juga, kita paskan oke. Jika sekiranya sudah merasa cukup, sudah seperti pas gitu, kita taruh gambar tangannya di pojok kanan bawah ya guys. Oke, klik checklist lagi, lalu kita klik gambar tangannya guys, dan kita pilih yang gambar kunci ya guys. Gambar kunci, dan kita panjangin. Saya lupa tadi belum dipanjangin ini, biar mudah. Kita buat animasinya guys. Lalu kita kembalikan lagi ke posisi semula ya guys, di pojok kanan bawah. Oke, dan kita lihat.
Nah, kita klik yang gambar subscribe-nya, kita pilih kunci. Dan lalu kita beri animasi, kita kecilkan biar seperti nyata ya guys, seperti diklik gitu. Dan lalu kita besarkan lagi guys. Kita pilih checklist. Dan kita pilih lapisan, lalu media. Oh, sudah cari gambar loncengnya, guys. Kita sesuaikan dulu kebesaran dari gambar loncengnya sama besarnya ya gambar subscribe-nya ya, guys. Dan kita cek dulu, guys. Dan kita klik titik tiga ya guys, yang di kiri. Kita mundurkan guys. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik checklist. Dan kita klik gambar loncengnya. Kita pilih kunci ini ya guys. Oke, lalu kita beri animasi di sini. Oke, kita kecilkan guys, kita beri animasi, kita kecilkan. Dan kita besarkan lagi. Dan lalu kita pilih checklist. Kita lihat hasilnya ya guys. Oke. Tinggal kita kasih suara efeknya ya guys, sound efeknya. Kita cari, saya langsung ke folder saja ya guys, karena kalau dari tampilan musiknya langsung saya suka bingung ya guys, karena terlalu banyak musiknya. Sorry, nggak sombong. Kita paskan ya guys. Di sini kira-kira kita coba apply, kita paskan. Kita paskan ya guys.
lalu kita cut, kita coba lagi. Nah, kita copy, dan seperti itu guys, kalian pas-paskan selanjutnya ya guys, seperti itu. Oke. Nah, jika suaranya sudah dipaskan semua sama kalian, lalu kita tinggal ekspor ya guys. Kita pilih durasinya yang 720 aja. Oke, langsung saja kita ekspor. Oke, jika sudah.